Audio salah satu faktor penting dalam sebuah video. Audio yang bagus biasanya mampu meningkatkan durasi waktu tonton. Cara efektif untuk meningkatkan kualitas audio, kita menggunakan mic eksternal. Halo sob, dengan Indra di sini. Di video ini kita akan unboxing Arimic Lavalier Microphone dari Ulan Z yang kemarin saya beli dengan harga Rp109.000. Seperti biasa, link pembelian ada di kolom deskripsi. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita menuju ke meja unboxing. Ini dia paketannya, dibungkus menggunakan bubble wrap dengan cukup rapi. Langsung saja kita akan buka menggunakan cutter. Perlahan dan hati-hati. Dan inilah paketnya sudah terbuka. Kita lihat sama-sama. Penampakan dari depannya di sini bertuliskan Arimic Your Phone Microphone. Jenisnya lapel mikrofon atau yang biasa kita sebut dengan mic clip-on. Tampak sisi kanannya di sini dia menggunakan konektor bertipe TRRS New and Improved Audio, compatible terhadap Android atau iOS. Bisa digunakan juga untuk kamera mirrorless atau DSLR. Dan yang kita beli ini adalah single mic. Dari sisi kirinya di sini bertuliskan apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli Arimic ini. Penampakan dari belakang di sini kita disajikan dengan spesifikasinya. Dan perlu digarisbawahi, mic ini bertipe omnidirection, artinya dia bisa menangkap suara dari segala arah. Pertama kita dapat tas tempat untuk menyimpan mic-nya. Ini mic-nya berdiameter 6,5 mm. Dan ketika foam-nya kita lepas, diameternya menjadi 5 mm. Cukup kecil. Memiliki panjang kabel 1,5 meter, konektor TRRS yang sudah gold plated, kabel konektor untuk kamera mirrorless atau DSLR. Kita juga dapat deadcat. Ini foam dan clip-on cadangan. Dan yang terakhir kita dapat konektor untuk menyambungkan mic ke iOS. Dan inilah imbalan yang kita dapatkan ketika kita rela mengeluarkan uang sebesar Rp109.000 untuk meminang Arimic Lavalier Microphone. Mungkin dari kawan-kawan ada yang bertanya, suaranya gimana bang? Kualitas audionya seperti apa? Sebagai perbandingan, di sini saya akan nunjukkan bagaimana keadaan kalau tidak menggunakan mic eksternal. Sebentar. Ini ketika saya copot mic eksternalnya. Bagaimana kawan-kawan? Ini adalah rekaman langsung dari kamera handphone tanpa menggunakan mic eksternal. Suaranya kira-kira seperti ini. Halo, tes 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3. Cek. Dan ini akan saya coba colokan lagi. Nah, sekarang ini adalah hasil perekaman suara dengan menggunakan mic eksternal. Cek 1 1 2, cek 1 1 2. Sebenarnya dari awal sampai video ini berakhir, yang saya gunakan ini adalah Arimic Lavalier Microphone, sengaja tanpa saya edit. Bisa kawan-kawan nilai sendiri hasilnya. Menurut saya, mengingat dari harga, kualitas, dan apa saja yang kita dapatkan ketika membeli Arimic Lavalier Microphone ini dengan harga Rp109.000, produk ini worth it untuk dibeli. Terima kasih karena sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ciao.